Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar mengenai kejujuran dalam kehidupan kita. Jom. Sebelum ini, dalam pendidikan moral, kita dah belajar mengenai nilai-nilai berikut seperti kepercayaan kepada Tuhan, bertanggungjawab, harga diri, kerajinan, berterima kasih. Okey, apa lagi? Keberanian. Dan sekarang ni, kejujuran. Sebelum itu, mari kita tengok video ini. One day, on their way home from school, they saw something on the path. It was a bag. Tara, someone forgot her bag on the path. It's wide open, and there's a lot of money in it, Erin said. Tara moved closer. Wow, this is a lot of money. Ah, kalau anda jumpa wang macam Erin dan Tara, apakah yang anda akan lakukan, ya? Boleh tak kita guna wang yang kita jumpa tu untuk beli barang permainan? Beli handphone ke? Beli baju-baju cantik ke? This is a lot of money. If we keep this to ourselves, we'd be able to buy toys forever and ever. Yes, you're right. We could buy a toy every day for the rest of our lives, Erin said as she looked at the bag. Tara was tempted. She had wanted the talking dog for a very long time. Erin thought about how many singing cars the money would get her, and they kept dreaming about all the things they could do with the money. Mereka berdua merancang untuk menyimpan wang tersebut untuk membeli mainan. Adakah ini satu contoh kejujuran? But then Tara said, Erin, I don't think it's a good idea to take the bag. Taking something which does not belong to us is stealing. You're right, said Erin. The owner of the bag must also be very worried. We should take it to the city's lost and found center. Hopefully the owner comes to get it. And so, they carefully closed the bag and took it to the lost and found center. Itulah amalan yang mulia. Mereka tak ambil duit tu. Mereka hantar ke balai polis yang berdekatan. Macam itulah kita kalau jumpa wang pun atau barang berharga, kita hantarlah ke balai polis. Kesian nanti pemilik dia cari merata-rata. Dia mesti bersyukur bila berjumpa dengan barang ni. Baiklah, mari kita lihat Cohen dan rakan-rakannya yang jujur. Dalam tiga situasi ini, Cohen menunjukkan kejujurannya. Yang pertama, dia memberitahu ibunya memberi duit baki. Yang kedua, memberi dompet yang tercicir. Dan yang ketiga, memberi wang baki semula. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu bersikap jujur? Supaya orang lain akan mempercayai kita nanti. Okey, sikap jujur juga memberikan kita keyakinan diri di dalam kehidupan seharian. Tak adalah orang kata kita ni suka berbohong, kan? Kan seronok begitu. Wow, mahkota kejujuran. Kita kena cuba ni. Okey, muka surat berikutnya mengenai Rajan. Rajan seorang yang sangat jujur. Mari kita cuba carikan ciri-ciri kejujuran Rajan. Okey, pertama dia berkata benar menolak rakan dia memancing. Kedua, ikhlas membantu. Dan yang ketiga, Rajan suka meminta maaf jika melakukan kesilapan.
Mari kita sama-sama menyelesaikan soalan di muka surat 50. Okey. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, kita tengok soalan nombor 1 tu. Saya tidak mengaku salah setelah merosakkan mainan adik. Oh, salah tu. Sebab bila kita rosakkan mainan, kita kena mengakulah. Nombor 2. Saya menjaga beg kawan dengan baik semasa dia ke tandas. Wih, bagusnya. Itu satu kejujuran. Tandakan right. Dan yang berikutnya. Nombor 3. Saya menggunakan pensel warna kawan tanpa meminta izin. Jujur ke tak ni? Mestilah tidak. So, pangkah je lah. Nombor 4. Saya tidak mengharapkan balasan apabila memberikan bantuan. Wow, ini adalah satu contoh kejujuran. So, kita tanda right. Nombor 5. Saya mempunyai ramai kawan kerana bersikap jujur dalam kehidupan harian. Ha, itu yang kita mahu. Baik, kita tanda right. Dan yang keenam, saya berasa tenang apabila mengakui kesalahan. Betul tu, saya pun. So, kita tandakan right kerana ini pernyataan yang betul. Yang B ni kita isi tempat kosong. Nombor 1. Kawan-kawan memuji Sarah kerana dia selalu bercakap apa? Ikhlas ke, benar ke, amanah? Mestilah dia bercakap benar. Okey, nombor 2. Ibu mempercayai Dolly kerana sikapnya yang amanah ke ikhlas? Mestilah yang amanah. Barulah dipercayai. Baiklah, nombor 3. Kelvin. Ikhlas membantu kawan-kawan yang menghadapi masalah. So, kita dah dapat semua jawapannya. Ingat tak lagi cerita pengembala kambing dengan serigala? Pengembala kambing ni suka menipu orang kampung. Kan? Serigala tak ada, dia minta tolong. Orang kampung datang, lepas tu dia gelak. Pada suatu hari, datang betul-betul serigala. Menyerang habis kambing-kambing je. Kemudian serigala tu pun makan habis. Budak tu pun memanggil orang kampung. Tolong, tolong. Tapi tak ada yang datang. Akhirnya habis semua kambingnya dimakan oleh serigala. Moral of the story, janganlah menipu. Sebab tu, kejujuran penting dalam hidup kita. Supaya orang percaya, hidup kita akan gembira. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye semua. Jaga diri.